ke depan istana mereka, kita harus persiapkan dengan berpakaian COVID. Kawan-kawan bisa lihat, yang lagi nonton bisa lihat. Ini baru masuk dalam Taman Aspirasi Istana Merdeka. Di Istana Merdeka kita berhadapkan dengan aparat kepolisian yang memakai baju COVID. Kita mau melakukan aksi damai, namun berhadapkan dengan pakai pakaian COVID. Kawan-kawan yang nonton bisa bagikan. Hari ini masih Papua aksi di depan Riks Tanah Indonesia. Tarik militer dari tanah Papua. Segera. Berhadap ke depan sini. Tonton. Kami melanjutkan aksi dari Udapa dan Rakyat Papua. Aksi mundur.
teman-teman, posisinya di sana dulu. Kita mau sampaikan aspirasi kami dari mahasiswa Hikmat Sejawa dan Bali. Nah, oleh sebab itu kami masuk ke orasi, dan teman-teman dari Solidaritas ada yang mau orasi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda Papua! Pasti semangat kawan-kawan! Pasti semangat kawan-kawan! Saya rasa semangat daripada kawan-kawan ini menunjukkan bahwa perjuangan kita pada hari ini tidak berakhir sampai di sini. Akan tetapi perjuangan kita akan berjalan terus ketika keadilan itu tidak ada di tanah Papua. Betul kawan-kawan? Kita melihat Republik ini soal tindakan pelanggaran hak asasi manusia menjadi tumbuh subur itu di tanah Papua sendiri. Kita lihat di tanah Papua soal pelanggaran HAM itu sering terjadi, bahkan tumbuh subur. Dan itu pun pemerintah Indonesia, Bapak Joko Widodo, tidak bisa menyelesaikan itu. Betul kawan-kawan? Maka dari itu, kita di sini harus menyampaikan itu kepada pemerintah bahwa keadaan Republik ini sedang tidak baik-baik saja. Betul kawan-kawan? Yang kita minta di sini dari pemuda agung mahasiswa Papua itu sendiri adalah kebebasan, dalam arti kita diberikan dan dipersamakan di mata hukum kawan-kawan. Benar kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Kita melihat bahwa di Papua sekarang ini terjadi penembakan terhadap masyarakat-masyarakat sipil, penembakan terhadap anak-anak yang terjadi saat ini juga. Ada banyak pasukan-pasukan militer Indonesia yang diarahkan ke Papua. Sedangkan kita lihat di Papua tidak ada masalah sama sekali. Betul kawan-kawan? Akan tetapi pemerintah Indonesia melihat itu semua sebagai masalah yang besar. Padahal kita di bumi Papua itu sendiri tidak terjadi apa-apa. Apakah ini salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri? Betul kawan-kawan? Maka dari itu kawan-kawan, kita hari ini terus menyampaikan bahwa Papua bukanlah tanah kosong kawan-kawan. Benar. Papua bukanlah tanah kosong yang harus diambil, yang harus digerut oleh pemerintah. Kita lihat sekarang ini kawan-kawan, banyak tanah-tanah kita di Papua diambil secara paksa, diambil secara tidak wajar oleh pemerintah itu sendiri. Maka dari itu kami pemuda Papua, saya selaku pemuda yang di luar Papua juga turut melihat bahwa adanya ketidakadilan di tanah Papua itu sendiri. Betul kawan-kawan? Maka dari itu kawan-kawan, kita juga mendesak kepada Presiden Joko Widodo harus naik kembali semua militer-militer yang telah digerahkan ke Papua. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Papua! 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 Oke kawan-kawan, saya harap aksi kita pada hari ini adalah aksi damai yang harus didengarkan oleh semua masyarakat DKI Jakarta bahwa sekarang ini Papua sedang tidak baik-baik saja. Betul kawan-kawan? Dan saya juga berterima kasih kepada aparat keamanan sehingga sampai saat ini masih menjalankan tugas keamanannya
sesuai yang ditetapkan, bahwa tugas daripada aparat keamanan ialah mengawal kita di saat aksi demonstrasi, kawan-kawan. Dan itu sudah ditujukan oleh aparat keamanan. Betul, kawan-kawan? Betul. Pasti semangat, kawan-kawan. Terima kasih. Wah. Hidup Bangsa! Hidup Bangsa! Hidup Berbangsa! Wah. Abang-abang, atau teman-teman yang mau rasu, saya kasih rasu. Semangat, kawan-kawan. Masih. Terima kasih. Selamat siang buat keluarga Kota DKI Jakarta. Dan selamat siang juga buat teman-teman. Baik, kawan-kawan. Kami dalam kesempatan ini datang di sini, saya melihat ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Dan ada semangat-semangat yang membara di kawan-kawan, sehingga kami bisa bertahan di sini dalam keadaan seperti ini. Dan kita masih semangat, kawan-kawan. Saya mau mengatakan bahwa negara ini dia hanya bisa menindas rakyatnya. Dia tidak mampu melawan kekuasaan-kekuasaan yang dari atas daripadanya. Buktinya hari ini, berapa ribu, berapa ratus tentara yang dikirim ke tanah Papua hanya untuk menindas rakyatnya, hanya untuk menindas rakyat yang lemah. Dia tidak mampu melihat atau melawan kekuasaan yang lebih besar daripadanya. Coba Presiden Jokowi memerintahkan aparatnya ke Ukraina untuk membebaskan rakyat Indonesia masih ada di sana, yang kemarin dievakuasi. Hari ini kan buktinya tidak ada, sehingga kita boleh katakan bahwa Indonesia misalnya hanya menindas rakyatnya dengan mengirimkan aparat-aparat militer, dengan mengirimkan aparat-aparat polis, mulai dari tahun 61, 62 sampai dengan 63, juga sampai dengan saat ini. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh militer terus berjalan. Militer dikirim ke sana hanya untuk menjaga kekuasaan-kekuasaan, hanya untuk menjaga investasi-investasi yang ada di sana. Kita sadar betul bahwa aparat-aparat yang dikirim ke sana adalah alat. Contoh kecil yang bisa kita lihat, hari ini mereka ada di samping-samping kita. Mereka ada hanya untuk mengawasi kita. Orang Papua itu diawasi. Diawasi dari kegiatan-kegiatan kecil maupun yang besar. Hari ini, kita datang untuk menyampaikan aspirasi kita. Yang bagian daripada demokrasi. Yang katanya, itu adalah bagian daripada demokrasi. Tapi nampaknya mereka mengawasi kita. Nampaknya mereka menghadang kita. Untuk kemudian kita jarang menyuarakan suara kita. Kita sadar betul bahwa mereka adalah bagian terkecil yang ada hanya untuk menjaga kekuasaan. Hari ini, kawan-kawan, banyak pejabat-pejabat, banyak orang-orang berlomba-lomba menanamkan investasi di tanah Papua. Menanamkan investasi di tanah Papua berbarengan dengan invasi militer, berbarengan dengan
pembangunan pos-pos militer di tanah Papua. Tujuannya hanya satu, untuk menjaga, untuk mengawasi rakyatnya, untuk mengawasi rakyat kecil, agar kemudian rakyat tidak bergerak, rakyat tidak protes, protes atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara, protes atas kapitalisme yang masuk di sana, menanamkan investasi-investasi. Hal itu kita sadar itu, dan kemudian kita mau menyuarakan, kita mau menyampaikan. Namun semuanya dibuka, tidak perlu dibuka, apalagi dengan suara-suara mahasiswa. Sehingga sudah tidak layak dan sudah tidak mungkin lagi kita sampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Karena orang-orang yang berkuasa di negara ini sendirian dapat mengkebiri nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hukum yang mereka sendiri tetapkan. Kawan-kawan, hari ini tanpa mundur, tanpa menyerah, kita akan terus menyampaikan, kita akan terus menyuarakan bahwa militer-militer yang ada di tanah Papua segera diminimalisir, segera selesai. Tempatkan lebih daripada kapasitas yang selalu. Nanti. Hari ini kita dapat ini semua itu didominasi oleh militer, malah kurang daripada rakyat sipil yang ada di sana. Militer non organik, militer organik semuanya sudah banyak seperti kita ketahui bersama. Ada yang menyamar di posko, kios-kios, ada yang menyamar di warung-warung, ada yang pura-pura menjadi guru. Itu fakta yang ada di sana Papua. Hal seperti itu perlu diminimalisir. Untuk meminimalisir itu, kita selalu menyuarakan, kita selalu menyampaikan hal itu kepada pihak yang bisa mengambil kebijakan. Anda masih semangat? Masih semangat? Masih. Papua? Papua? Wah, 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 wah